Seorang usahawan bagi sebuah keluarga. Itu konsep yang ingin diwujudkan bagi menggalakkan golongan muda menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Syed Hamidi menjelaskan penceburan seorang anggota keluarga dapat menjadi tonggak kepada ekonomi negara. Justru beliau mahu seluruh agensi yang berkenaan memainkan tanggungjawab untuk menjayakan matlamat itu. Satu orang, seorang usahawan, satu keluarga harus dijadikan sebagai tonggak untuk kita bergerak. Selain pada mempertahankan yang sedia ada di kalangan usahawan-usahawan yang ada di hadapan ini. Dia mungkin dia mengambil masa satu dekad, 10 tahun dari sekarang, mungkin dua dekad, mungkin satu generasi. Tetapi kita mesti memulakan hasrat ini daripada sekarang. Bila ada seorang usahawan dalam sebuah keluarga, maka ianya akan menyebabkan penularan kepada pengaruh kejayaan ini kepada ahli-ahli keluarganya. Beliau berucap semasa menutup Kongres Usahawan Muda Bumiputra di Ibu Negara.